Usai memastikan diri menggandeng PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka, Inchcape PLC percaya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan pasar kendaraan bermotor mewah atau luxury di Indonesia, terkhusus pada kendaraan yang berteknologi ramah lingkungan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan pengalamannya di beberapa negara, perusahaan distribusi, retail, dan layanan otomotif asal Inggris tersebut telah berhasil membuat merek Mercedes-Benz menjadi kendaraan premium terlaris. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan grup CEO Inchcape PLC, Duncan Tate, kepada Kompas.com belum lama ini. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara menarik dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang baik, yakni di atas 5%, serta populasi yang mencapai 270 juta penduduk. Sementara itu, Indomobil Group selaku pemilik dari konglomerat Antoni Salim juga menyimpan pengalaman yang begitu kompleks dan lengkap di Indonesia. Hal itu tampak dari keberadaan perusahaannya yang menduduki salah satu pemain penting pada sektor otomotif nasional. Diketahui, Inchcape saat ini memiliki beberapa kerjasama dengan Indomobil guna dapat masuk ke pasar otomotif Indonesia. Salah satu yang santer ialah dengan mengalihkan kepemilikan merek Mercedes-Benz Indonesia dari Mercedes-Benz AG ke Inchcape dan Indomobil. Selain itu, dalam kemitraannya nanti, Inchcape bakal memiliki kepemilikan 70% saham, sementara pihak Indomobil Group memegang 30% sisanya. Bahkan, tak berselang lama, mereka diketahui juga telah melakukan kerjasama strategis global lainnya dengan Great Wall Motors Company Limited atau GWM, dengan proporsi kepemilikan saham yang sama. Melalui mitra tersebut, Inchcape juga akan memasarkan 3 merek sekaligus, yakni seperti Haval, Ora, dan Tank. Tak sampai di situ, Inchcape juga sudah berhasil mengakuisisi distribusi untuk merek Harley Davidson dan Land Rover di Indonesia, yang beroperasi pada tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.